Halo, long time no see nih. Ya, video kali ini aku mau bercerita tentang pengalaman aku. Bulan kemarin ini termasuk bulan yang agak sial atau apes. Tuh, sebenarnya nggak terlalu apes banget sih ya. Jadi kita ini kena tilang sama polisi. Nah, seperti apa sih kalau di sini itu kena tilang? Jadi kena tilangnya itu pas bawa mobil dengan kecepatan yang ditentukan. Jadi setiap jalan itu kan ada aturan berapa kilometer per jam. Di sini nih itu cuma 50 km per jam. Kita ngecek kotak pos di bawah, tanpa disadari kita dapat surat tilang dari polisi ya. Surat cinta dari polisi. Jadi isi surat cintanya itu mobil kita itu mengendarai di jalan sini ini padahal di jalan sini dengan kecepatan sekitar 51. 51 loh. Ya, dengan kecepatan 51 km per jam. Sedangkan maksimal di sini cuma 50 km per jam. Cuman jeda satu ya. Terus kita disuruh bayar 53 euro. Harus dibayar. Nah, itu tadi sekilas isi dari surat cinta polisi alias surat tilang itu. Kalau di sini seperti itu. Dia 53 euro melayang. Kenapa nih kita lama nggak nongol di YouTube ya? Sudah beberapa minggu ya, hampir mungkin hampir sebulan kali ya. Kenapa? Jadi agak sial juga karena kita ini ya, kami bertiga ini habis kena COVID. Jadi kami bertiga itu positif COVID semua. Awalnya itu pas bulan kemarin, pas lagi spring tapi turun salju kan waktu itu. Nah, itu aku sudah mulai nih, mulai agak kayak yang meriang gitu ya. Kalau orang mau flu kan meriang. Terus tenggorokan aku tuh agak sakit, buat nelan kalau pagi-pagi bangun tidur itu tenggorokan sakit ya. Nah, aku pikir ah mau radang nih. Terus lama-lama aku batuk. Tapi batuknya itu kayak batuk gatel di tenggorokan, gatel terus batuknya tuh kering. Enggak batuk berdahak. Tapi badan aku enggak yang panas banget, belum yang menggigil atau panas banget itu enggak. Nah, sama nih suami juga gitu. Awalnya juga tenggorokan sakit, terus lama-lama dia tuh kayak ya meriang gitu, kayak panas dingin gitu. Jadi cuman paling 37-an derajat suhu badannya sekitar segitu. Cuman nggak enak, badannya nggak enak gitu. Ya kita pikir ya cuman flu biasa karena cuaca kemarin kan agak aneh ya, spring tapi kok saljuan gitu. Ya kita pikir ya ah mungkin pengaruh perubahan cuaca kali. Karena kita takut ya, kenapa-kenapa, akhirnya suami dulu nih yang pergi ke dokter mau swab tes COVID. Sudah ke dokter, sudah sehari ya. Jadi waktu itu hari Kamis, aku ingat banget hari Kamis malam tes swab, tapi cuma dia sendiri, aku enggak. Terus hari Jumatnya kita nunggu kabar, belum dikabarin. Terus Jumat hampir tengah malam baru dikabarin itu lewat apa ya, lewat email atau lewat SMS, aku nggak ngerti. Jadi kita udah tidur. Nah, tidur pun kita tuh sudah mulai apart, maksudnya sudah mulai pisah gitu dia. Jadi suami itu di kamar sebelah, aku sama Esli di kamar satunya. Jadi kita benar-benar udah pisah gitu kan waktu itu. Jadi buat jaga-jaga kan, nggak, kita nggak tahu. Tengah malam dia bangun, dia bangun nih, terus bangunin, terus dia bilang, ya nih tesnya positif, gebrak. Kayak samber petir gitu kan rasanya. Buset, tengah malam dapat info kalau dia tuh positif. Rasanya bener-bener yang ya udah, semalaman nggak bisa tidur karena mikir, duh gimana nih, aku harus gimana nih kalau dia positif. Jadi dia mesti isolasi sendiri di kamar gitu kan. Sedangkan aku sendiri badan juga meriang-meriang gitu, tapi aku nggak begitu patuh. Suami isolasi mandiri di kamar sebelah. Jadi dia nggak keluar-keluar kamar. Dia keluar kamar kalau misalkan ke WC gitu ya. Terus makan pun aku anterin ke kamar. Tapi lama-lama dia tuh ngedrop gitu loh. Udah nggak bisa makan. Awalnya dia makan sedikit, tapi penciuman dia tuh masih bisa gitu. Tapi kalau
nyium bau makan, dia langsung kayak enek gitu, mau muntah gitu. Itu hari Sabtunya, Minggu. Minggu tengah malam dia bangun, tuh batuknya tuh bener-bener batuk kering sampai dia agak yang sesek, udah mulai agak sesek nafas. Senin juga kayak gitu, makan juga udah mulai sedikit. Hari Selasanya tuh bener-bener dia nggak bisa makan, cuman maunya minum. Terus nafasnya udah mulai ngos-ngosan, dia udah yang kayak gak kuat gitu. Aku udah mulai panik, udah gemeteran, itu udah mikir, aduh bingung. Jadi hari Senin sore itu dokter kemari buat ngetes aku sama Ashley, karena kan kita berdua kontak langsung dengan si pasien positif kan. Jadi misalkan aku positif pun aku nggak kaget gitu, karena aku kan kontak langsung ya, kontak langsung, jadi aku nggak kaget gitu loh. Karena aku ngerasain sendiri badan aku tuh meriang gitu, terus kayak nggak enak, terus aku kan pilek, agak-agak pilek, kayak pilek tapi nggak meler gitu, cuman kayak bindeng-bindeng gitu. Ini aja masih bindeng dikit. Selasanya itu aku udah mulai gemeteran karena ngeliat kondisi dia gitu kan, aduh ini gimana, dia nggak mau makan gitu. Terus akhirnya panggil dokter lagi, dokter kemari situ sekitar 8:30 malam. Terus dokter bilang juga kalau aku tuh positif, Ashley juga positif. Ya udah aku gak kaget, aku cuman oh ya udah gitu. Akhirnya diperiksa lah suami aku itu, terus ternyata dia ada infeksi di paru-parunya. Jadi paru-parunya udah kena, langsung manggil ambulan. Jam 9 malam ambulan datang jemput. Ya udah dia dibawa ke rumah sakit gitu, biar biar apa ya, lebih terawat ya, ada dapat oksigen juga kan gitu. Sedangkan aku juga lebih tenang gitu loh, nggak yang khawatir gitu. Nah, kan nih sama Ashley ya. What you feel when doctor said Ashley you have positive? What you feel at that time? When I heard it, I was like, oh my god, oh no, why happened like that to me and to my parents? And I was like a little bit of shock. But what you feel that time? Your body, I mean. You not feel anything, eh? No, I don't feel anything. You don't feel sick, eh? No. That time. No, I don't feel sick. Jadi aneh ya, Ashley kan dinyatakan positif COVID, tapi dia itu nggak ngerasain sakit, dia nggak panas, nggak batuk, nggak pilek, ya biasa, normal biasa. Cuman kata dokter awalnya pas dites COVID itu katanya Ashley itu hasilnya negatif, tapi tiba-tiba berubah jadi positif. First negatif, and then suddenly change to be positive. So first the doctor said like first it was negative. But then it was like jumping to positive. Ah, yeah. So, yeah. But it's good. I mean, your immune system is good. Mm-hmm. So, you feel nothing. Mm-hmm. Eh? So, you're strong. But mommy a little bit down. Mm-hmm. And puppy in hospital. Oh. Yeah. For people outside there, so be careful. Be careful. Mm. And also, always wear your mask everywhere. Always wash your hands. Yeah, always wash your hands. And distance with the other people because we don't know the virus can jumping. We don't know. Because if you, for example, you hug your best friend and then suddenly you got it. You cannot. Okay, but now we are already out from the quarantine. Yeah, jadi kita sudah selesai karantina. Jadi di sini tuh 10 hari karantin. Kalau misalkan badan masih kurang enak ya, kita tambahin 4 hari. Ditambah 4 hari jadi 14 hari kita boleh keluar gitu. Nah, terus dokter kemari nih setelah beberapa hari kita menjalani karantin dan suami pun cuma 4 hari di rumah sakit. Jadi memang dia infeksi paru-parunya, tapi ya puji Tuhan 4 hari dia di rumah sakit. Habis itu hari Jumat sore dia udah boleh pulang. Walaupun status dia masih positif, ya. Nah, aku sendiri kan takut ya dia masih positif. Ya pulang nih, kumpul sama kita lagi. Nah, tanya sama dokter di rumah sakit, apakah perlu dia isolasi lagi di rumah karena kan kumpul lagi sama keluarga. Nah, itu kita tanya. Terus katanya nggak perlu karena kita berdua tuh sama-sama positif. Jadi kumpul lagi nggak masalah karena nggak bakal saling menyakiti, karena kita saling positif jadi gak bakal saling menyakiti gitu. Jadi tubuh kita ini itu mulai membentuk antibody atau imun sistem. Jadi makanya
nggak bakal saling nular. Nah, terus dokter kemari nih buat ngecek kita, ya. Terus suami kan sudah lumayan bagus, cuman pernafasannya mulai harus diatur lagi. Aku juga udah nggak yang meriang, udah nggak, cuman masih yang agak flu di hidung kayak gini nih. Terus sama apa ya? Agak batuk. Kalau tiap tengah malam itu aku agak batuk dikit. Dokter kemari sebenarnya nggak ngecek, cuma nambahin resep aja, resep buat suami gitu. Terus kita tanya nih, kita nggak dites lagi nih dok gitu, untuk memastikan bahwa kita ini negatif. Kata dokter nggak perlu. It's not necessary. Dokter said ya, for the second test. Terus nggak perlu. Kenapa? Karena kita kan sudah positif. Kita sudah melalui karantina. Setelah kita out dari karantina, nah, walaupun kita masih positif misalkan ya, itu kita nggak bakal menularin orang. Penjelasan dokter di sini seperti itu. Itu tadi pengalaman kita bulan kemarin. Makanya kita nggak upload di YouTube ya. Karena kita masih yang, badannya masih yang begitulah. Harus karantina, harus aduh. Bingung, pikiran udah kemana-mana, stres, kayak orang stres gitu. Memang penyakit ini tuh memang penyakitnya apa ya? Ya penyakit pikiran juga ya. And the most important is now is healthy. Yeah, I am happy that we are also healthy, as we are out of quarantine. And I see you already go back to school. Yeah, I'm very happy because when I go to school, my friends were so happy to see me, and they were always talking with me, because before that, when I was still in quarantine, I needed to follow online class. Yeah, and it was not simple, but it was mostly difficult because how can I ask questions, a little bit difficult also. And if someone is reading, I also cannot hear that good. So yeah, but I'm happy that I also go back to school. Now I want to try to count in Indonesian. Let's try. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 10. Terus? 2, 10. 3, 10. 10. 11. 11. Terus? 2, 11. 12. Terus? 13, 14. 6. 6. Ini 5. Oh, 15. 16, 4, 7, ini 7, 8, 11, 9, 20. Nah, itu tadi video aku kali ini menceritakan pengalamanku bulan kemarin ya. Thanks for watching and don't forget to subscribe, like, and comment. Bye. Stay healthy. Yeah, stay healthy.